man yahdihillah fala mudillalah. Siapa dia yang Allah bagi hidayah, pertunjuk, fala mudillalah, tidak siapa lagi ada boleh bagi pertunjuk. Wa man yudlil fala hadiyalah. Siapa yang Allah sesak, nah, Allah tutup pintu hidayah, fala hadiyalah, maka tidak ada siapa boleh bagi hidayah. Karena ditanggil dia, ni orang-orang Islam, orang beriman, dia yakin. Nah, tapi oleh kerana kita, orang-orang beriman, orang Islam, tidak usaha di atas iman kita, tidak buat dakwah, tidak kecek kebesaran Allah SWT, tidak dakwah isteri kita, anak kita, siapa bagi makan, siapa bagi pakaian, siapa bagi hidup, kita tak rasa kecek. Nah, iman tak masuk dalam hati kita. Kita tengok langit pun tengok saja. Nah, tengok Allah Subhanahu Wataala cipta. Nah, benda-benda makhluk dia kita tengok saja. Sedangkan Allah bagi tahu dalam Quran, "Wa ma khalaqna as-samawati wal ard wa ma bainahuma la'ibin. Ma khalaqnahuma illa bil haqq, walakinna aktsarahum la ya'lamun." Allah Subhanahu Wataala tidak cipta tujuh lapis langit, bumi, tujuh lapis, "Wa ma bainahuma." Bagi di antara langit dan bumi, la'ibin. Dia tidak cipta dengan sia-sia ada. Setiap benda hak dia buat tu, ma khalaqnahuma illa bil haqq. Allah jadi dua langit, bumi, bagi antara kedua, mereka semua dengan sebenar. Ada tujuan, ada maksud, kerana dia khaliq. Nah, dia besar, Allahu akbar. Dia bukan main-main. Dia buat rupuk selah pun ada tujuan. Dia buat duri pun ada tujuan. Dia buat binatang halu-halu ada tujuan. Dia buat nyamuk, buat lalat. Nah, buat daun-daun kayu, pokok kayu, lalat, macam-macam Allah buat. Semua tu ada tujuan. Karena dia khaliq. Dia bukan buat main. Nah, semua dia buat tu dengan benar. Tapi walakin aktsaruhum la ya'lamun. Kebanyakan manusia hak ada akal tadi tak reti. Allah jadi wakpo, dia tak erti. Ha, lebih lagi manusia hak ada akal, dia tahu Allah jadi. Bukan kata Allah jadi makhluk-makhluk. Allah jadi dia pun dia tak erti juga. Allah buat wakpo. Nah, banyak orang sebab tu orang kafir dia sesat. Kita pun kalau tak usaha, bui erti. Nah, bui nampak Allah Subhanahu Wa Taala, Khalik, Malik, Razik, Hafiz. Kecil kebesaran Allah, tengok makhluk-makhluk Allah. Allah jaga ulat dalam batu pun dia boleh jaga. Binatang dalam air pun dia boleh jaga. Dalam bumi pun boleh jaga. Atas udara pun dia boleh jaga. Tak ada kedah, tak ada merkit, tak ada benda buat makan, tapi Allah boleh jaga. Hari ni jangan manusia nak erti, nak tahu kata benda makhluk 18,000 Allah cipta tu apa, tujuan gapo. Diri dia sendiri pun dia tak erti kata Allah buat dia tu buat apa. Mari dalam dunia ni tujuan gapo manusia. Nah, dia tak erti manusia. Bila Allah Subhanahu Taala cipta dia, dia berasa Allah cipta. Nah, dia ni untuk mari dalam dunia cari makan. Nah, ada akar, buka kedai, berniaga, urusan dunia, kebung. Nah, macam-macam dia buat kerja. Buat kerja untuk ke apa? Boleh duit. Boleh duit buat ke apa? Boleh buat rumah. Buat rumah buat apa? Boleh bini. Bini buat apa? Boleh buat beranak. Nah, lepas tu duk pusing kat tu. Manusia, hak adakan. Cari makan, boleh duit. Boleh duit. Boleh hajat. Sempurna hajat dia. Lepas tu tunggu ke apa? Tunggu mati. Sedangkan Allah berbeza kita dengan antara orang kafir tu. Ni ribu juta tu dia buta tu. Dia orang buta. Ibarat orang buta. Tak nampak. Dia tak nampak siapa dia pencipta. Dia tak nampak. Kerana dia buta. Kita ni 1,000,000,000 kita orang celek. Orang Islam, orang beriman tahu. Nah, rukun iman kita ada. Rukun Islam kita ada. Bah kita ada Allah. Kita ada Nabi kita. Kita ada Quran, kita ada kitab. Kita ada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita ada akhirat, kita akan dibangkit sekali lagi. Akan ditanya. Nah, tapi tuan-tuan dan saudara mulia, oleh kerana kita tak ada usaha, we kita kenal Allah Subhanahu Wa Taala,
Akhir sekali, orang-orang Islam kalau tanya, nah, orang kapi itu benarlah dia kata dengan kebacau, duit tu hari dia. Kita orang Islam ni tak ada kata, kita takut syirik petai lah kita. Tak berani nak mengaku duit tu Tuhan. Ha, tetapi bila kita tak ada buat usaha, asas iman kita tak ada. Nah, maka lama-lama kalau tanya orang Islam 1,000,000,000 tadi, orang Islam kata apa? Allah, minta we ada duit sekarang aja boleh buat berlaku. Ni hak perkataan orang Islam. Nah, orang dia tu dia pun Tuhan selalu dah dengan kebacau duit Tuhan. Ha, sebab tu dia buat Tuhan ya. Karena dia yakin dengan duit jadi Tuhan ni mana boleh berlaku. Hak kita ni tak ada ayat kata duit Tuhan, tetapi oleh kerana kita tak ada usaha atau iman kita, maka mulut kita tobik minta ada duit sekarang aja boleh buat berlaku. Ha, kalau kira mari sama ya dengan hak dia, cuma beranak ya, perut lain-lain. Bak itiqad, bak pegangan itu sama dengan dia. Ha, oleh kerana duit Tuhan orang dia, dia tak ada kira duit halal, duit haram, duit bunga, duit bank, duit riba, duit curi, duit judi, duit belaga lembu, duit loteri, duit belaga ayah, duit tipu kelu, timbenge, nah, tipu tanah orang. Dia buat belaka, asal boleh duit. Nah, rasuah-rasuah pun dia ambil belaka. Rasuah, bagi rasuah pun boleh, ambil rasuah pun boleh. Pasal duit tu, eh? Ha, kita orang Islam tak ada kata tu, eh? Cuma kata ada duit boleh buat belaka. Bila kata duit boleh buat belaka, tidak kata Allah boleh buat belaka. Maka hari ni orang Islam pun serupa. Kalau ada 10 orang dalam rumah, 10 orang semua pakat buat duit belaka. Tok laki buat duit, bini buat duit, anak buat duit, menantu buat duit. Ada berapa orang dalam rumah, semua pakat buat duit belaka. Pergi kerja masing-masing. Ha, jangan malah buat kerja. Nah, motong jangan tinggal. Semaya tinggal tak apa. Nah, buka kedai jangan tinggal. Semaya tak ada tak apa. Nah, pergi kedai pagi-pagi. Nah, nak boleh duit. Pukul 2, pukul 3 pergi kedai. Orang-orang perempuan pergi kedai. Pukul 3, pukul 4. Belum subuh lagi. Pergi kedai tak apa. Semaya subuh tak ada, semaya tak apa. Kedai tak ada, tak ada madrasah. Tak ada pak semaya. Tak apa. Kau klik kodoh tak apa. Asal boleh buat duit. Nah, orang azan, belanya azan gila. Nah, belanya azan gila. Orang kapir dia tak katuk kedah kerana azan. Dia tak katuk. Nah, moga azan bukan hak dia. Dia panggil Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ni dia panggil orang beriman. Nah, innamal mu'minuna allazina iza zukirallahu wajilat qulubuhum. Orang kocok hati tu orang beriman. Azan ni panggil untuk orang beriman. Nah, bahawa orang kapir, azan nak azan sama mana, dia tak nak berasa gapo. Nah, orang azan, dia tak gapo. Tapi orang kita bila asas iman tak ada, buka kedai, orang azan gila nak azan. Bukan panggil dia dah. Azan tu panggil orang beriman mari semaya. Seolah-olah dia ni tak beriman pun tak apa. Nah, ha, kedai tak boleh kata. Menego, takut rugi, tak boleh berhenti. Nah, bila asas dalam hati kita tidak ada, Allah kuasa, Allah Khalik, Malik, Razik, pemberi rezeki. Nah, maka kita yakin pada benda. Akhir sekali, kita orang Islam pun ambil belaka duit. Kerana duit boleh buat belaka. Hari ni orang Islam, duit judi pun ambil. Duit curi pun ambil. Duit loteri pun ambil. Duit bank pun ambil. Nah, duit arok pun ambil. Duit daun ketung pun ambil. Duit obat gila pun ambil. Hari ni obat gila banyak sekali orang Islam nego. Obat gila, obat kuda. Kita je ada kata obat gila, obat kuda. Tapi hak nego besar orang Islam. Pasal apa? Dalam tu duit banyak sekali. Dalam obat kuda, obat gila ni duit banyak sekali. Hari ni rasuah. Orang Islam pun ambil rasuah. Nah, beli arok. Beli arok, beri orang-orang besar minum arok. Walahanya dalam hadis, orang beli arok, orang kira arok, orang jual arok, semua serupa berlaku dengan orang minum arok. Nah, tapi oleh kerana asas tak ada, maka kita asal ada duit sekarang boleh buat berlaku. Oleh kerana tu tuan-tuan dan saudara mulia, hari ni orang Islam
Nah, keyakinan 100% pun tak ada. Bahawa orang kafir nak tupai siapa? Allah hatta kita ni bersama dengan orang kafir, sama orang munafik, sama dengan Yahudi, Nasara, Majusi. Kita boleh duduk ni sikit-sikit je. 1,000 juta dengan 1,000 juta. Bahan 1,000 juta tu tuan, dia semua belakang. Pohon kayu besar dia semua. Nah, ikat tali, kuning, merah, kelabu, buah bunga, berala-berala pun dia semua. Nah, kalau tua-tua pergi ke India tu, bukan berala saja dah. Dia buat ebau, ebau. Kenal ebau tuan-tuan? Farak ni. Orang lelaki-lelaki di Sri Lanka. Dia buat ebau besar, besar batenyo. Nah, ada buti dua. Lepas dia tok atas anak kasa. Tengah pak rambut ambau, pak keliling. Nah, dia tok sama tengah tu. Jadi orang dia pergi semua kot tu kak, angguk kepala. Kerana ebau ni lah kita boleh hidup lah ni. Nah. Nah. Matahari ada orang semua. Bulan ada orang semua. Bahkan lu pergi kot India, kot Hindu mana ni. Tai lembu dia sembah lagi. Tai lembu. Buat apa? Ibu lembu semelih tak boleh. Tak boleh makan lembu. Kerana lembu tu tuhan dia. Duk beri susu ke dia makan. Ha, dia sesak. Orang kita pun tahu. Orang-orang kafir ni sesak. Sesak jalan. Nah, Allah tak beri pimpin ni, tak ada. Siapa dia yang Allah bagi hidayah? Sadak siapa boleh sesak dia. Siapa yang Allah sesak dia? Tak ada siapa boleh boleh bagi hidayah, pertunjuk kepada dia. Kita orang Islam kita tahu. Tetapi oleh kerana Islam kita tidak ada beza. Kehidupan kita dengan dia sama. Nah, dia orang buta, dia tak tahu cara pakai yang Nabi ajar, dia tak tahu. Cara yang Allah suruh dalam Quran, dia tak tahu. Cara nikah kahwin yang Allah suruh, dia tak tahu, dia tak reti. Cara menega, Allah suruh menega lagu mana, dia menega, dia tak reti. Cara makan, minum, pakai anak, bini, rumah, dia tak reti. Dia buat cara dia. Nah, dia buat cara dia. Tapi oleh kerana orang Islam kita tak ada usaha atas iman, asas untuk kena Allah, Rasul, akhirat, kena sunnah dalam kehidupan kita supaya kita selamat dunia dan juga akhirat. Jadi balik. Kita orang celek 1,000 juta ni, balik gitu orang buta 1,000 juta. Hari ni orang Islam tu orang buta. Nak menikah, nikah pasal dia. Dia buta, tak apa. Dia buat pasal dia. Dungdang, 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 berlaruk, sembuh. Orang pakat ziarah, orang pakat makan, minum, tengok anak tina dia. Jatuh dia, tak semayak. Dahlah, tak apa. Dia buat, dia buta, okey? Tapi kita orang Islam hari ni pun jadi buta juga, tuan-tuan. Ha, duk turut dia telah jadi buta, eh? Sebab tu dia tak boleh beza nak ambil kita jadi contoh bagi dia, tak boleh. Masa sahabat boleh kata, ya ayuhannas kunu mislana. Wahai manusia, jadikanlah kamu seperti kami. Oh, orang masuk selalu dah. Pasal apa? Tengok sahabat tu Quran bergerak. Amalan dia tu amalan Quran. Amalan Nabi SAW, hadis. Ada dalam kehidupan sahabat. Ada amalan sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Amalan Nabi-Nabi ada dalam kehidupan dia. Jadi orang kafir, orang buta ni, tengok turut selalu dah. Nah, pasal molek, makan dia kena, pakai dia kena, kehidupan dia, nikah kahwin dia kena, menega dia kena, muamalat dia betul, muasyarat dia betul, munakahah dia betul, qudah dia, siasah dia, politik dia, hukum dia, semua ada keadilan betul. Pasal apa dia ikut Quran, ikut hadis, ikut Nabi. Allah betulkan kehidupan dia. Bahawa Allah bubuh. Man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Siapa yang taat pada Allah dan Rasul, maka dialah orang yang berjaya. Berjaya yang besar. Orang nampak dia boleh jadi contoh. Tak ada kerja kuat, tak ada kena kuat. Radio tak ada. Televisyen tak ada. Internet tak ada. Video tak ada. Nah, gambar-gambar apa tak ada, majalah tak ada. Tak ada lagi, telefon tangan pun tak ada. Untuk nak sebar agama tu tak ada. Pakai tengok orang je. Madrasah tak ada, besar-besar tak ada. Pondok besar-besar pun tak ada masa tu. Nabi usah atas mereka.
Nah, sehingga mereka boleh jadi contoh. Ashabikan nujum bi ayyihi muqtadaitum ihtadaitum. Sahabat aku seperti bintang di langit. Mana-mana orang yang ikut, seorang sahabat saja kalau dia ikut, nasihat dia dapat hidayah, dapat petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerja sahabat tak banyak. 2 jam sehari, 3 jam sehari. Hari ni orang Arab, siapa anak cucu dia ada lagi. Allah jaga keturunan dia. Orang-orang Arab tengah hari tak kerja, katuk kedah, kerja sikit je. Pagi, nak petang pula buka. Nah, jaga amalan. Kalau bunyi orang bas, habis kedah orang Arab. Sampai hari ni pun orang pergi Mekah, Madinah, tak ada kedah hok buka. Kalau hok buka tu pun orang munafik je tu. Orang munafik. Kalau orang Islam sungguh, beriman sungguh, kedah pun katuk. Tak boleh. Pakai JL pun ambil tindak. Ambil tindak ke. Tutup kedai. Semua orang semayal belakang di masjid. Kelik lepas pada masjid baru buka kedai. Kerana daripada dulu lagi Nabi yang ajar dah. Asas iman ni kena yakin pada Allah SWT. Allah lah pemberi rezeki. Rezeki kita Nabi kata super maut. Super maut. Maut satu-satu orang. Likulli ummatin ajal. Bagi setiap orang umat ada ajal. Ada masa dia. Nah, ada maut ni, dia cari. Nabi kata, rezeki kamu sepatu juga. Sebab maut. Kalau maut, mari tengok manusia sehari 70 kali. Sebelum dia nak ambil nyawa. Maka rezeki kamu sepatu juga. Dia akan cari kamu. Nah, rezeki ni akan cari. Jadi kita orang Islam tu cari rezeki di mana? Cari hak halal. Kerana Quran bagi tahu. Hadis bagi tahu. Kerana kita orang celek. Mata kita nampak ni haram, ni halal, ni bida'ah, ni dalalah. Allah hantar Quran mari, hantar kitab mari, hantar Nabi mari. Jadi contoh pada kita, hantar ulama-ulama. Tengok, jadi contoh. Nak buat gapo, tengok contoh. Daripada Quran dan hadis. Daripada sirah sahabat. Jadi contoh. Baru kita nama orang celek. Nah, bila orang celek, orang buta neribu ni, dia nak turut orang celek ya. Dia nak turut orang celek. Hari ni dalam dunia Allah ni orang celek tak ada tuan-tuan. Nah, dia tu buta dah, pas kita pergi buta pula. Pas buta sama buta tak boleh tolong. Bahala ni ada pula hok celek, ada lagi orang kita hok tahu Allah, tahu Rasul, tahu Quran, tahu hadis. Tapi hok celek ni kita turut buta juga. Puyai bekwah makan nikah kahwin turut dia. Pah bini kita pun turut dia juga. Pakai ya turut dia. Pah anak kita pun duk ngaji dah. Sekolah ngaji. Kitab Arab ngaji. Tapi pakai ya sepa dia juga. Boleh posa duk isak air batu. Atas mutu. Jatuh tina. Pak mana hari ni zina banyak sekali. Orang Islam. Hak zina banyak sekali. Laki-laki, perempuan. Orang Islam. Banyak sekali zina. Orang dia ada lagi. Jaga malu tu ada lagi. Malu keturunan dia ada lagi. Kita ni tak ada dah. Tak ada keturunan kita, kita tak jaga dah. Orang Arab dulu nak kahwin. Nah, dia kahwin alik ibu, bapak, hok jatah, laki-laki mai mitok perempuan. Kahwin hari menikah. Perayaan dia hari menikah orang Arab dulu-dulu. Ambil anak ni bubuh dalam bilik. Laki-laki dan perempuan buat dalam bilik. Mak pak dua-dua tu, hak alik laki-laki, alik perempuan duduk luar. Bui kain sapu tangis lah. Kanak dia awak masuk. Dalam. Bila tidur dengan suami dia, nah, duduk boleh setengah je, satu je, lepas tu bi. Kain. Kain sapu tangis tu, lepas tu bi. Bui ibu bapak dua tu tengok darah. Darah-darah. Nah, dia darah-darah tak serupa dengan darah bujang. Nah, darah bujang ni dia tubik sebab darah hei ya. Dia tak ada capur gapur air mani pun tak. Hak ni darah-darah tubik. Kerana orang darah ni tuan-tuan bukan boleh buka main-main dah darah. Nah. Supaya buah gapur lah ni yang panggil buah salak. Buah salak. Isi sedap tapi kalau buka gaduh-gaduh soyok tangis. Darah-darah dulu tu
Banyak orang-orang laki-laki pakai minyak pun ada, pakai penicillin pun ada, nak buka darah nikah. Hari ni tak ada dah. Darah tak ada dah. Habis dah darah. Orang colek ambil habis dah. Nah, kita ada jual anak kita 300 ribu, belanja 400 ribu. Tu jual habis darah dah. Darah pun tak ada dah. Kita tak malu. Keturunan kita, kita tak jaga. Nasab kita tak jaga. Siapa buat zina tu, tuan mulia, nasab dia tak terpakar dah. Tak terpakar dah. Keturunan dia. Kalau orang tahu, kata keturunan ni, orang berzina. Anak dia berzina. Tak ada harga dah keturunan dia. Kalau dalam Arab. Ha, dari kita ni tak ada apa satu. Nah, muka kita ada digendung ambil kot desing kereta api, ya. Nah, hak tino-tino tu payah naik gendung. Darah tak ada lama dah. Habis dah darah. Ha, kalau pergi sekolah pun sekolah habis darah. Orang colek ambil, curi ambil darah kita. Sebab tu pepatah Melayu. Pepatah Melayu dia ada kata. Nah, ha, mudik ke hulu cekah durian. Nah, mudik ke hulu cekah durian. Ha, durian tak ada dalam ni. Dika baru ni durian banyak. Dia boleh-boleh mudik ke hulu naik perahu, ambil durian mari cekah. Pak kulit tu dah teruk dalam air. Hanyutlah kulit bertali-tali. Jujur kulit bertali-tali panjang nyawa pergi di air. Bermain dulu, nikah kemudian. Dapatlah anak tidak berwali. Ini pepatuh orang dulu. Wak, nah, wak patung supaya dapat jaga anak-anak dia. Hari ni tuan-tuan orang belanja anak 300-400 ribu habis dah. Tak ada dah darahnya colek demo lama dah. Nah, kita duduk letak harga tu habis dah harga. Sebab nah, orang Islam kita bila tidak ada asas takwa tidak ada kepada Allah. Iman tak ada, takwa tak ada kepada Allah Subhanahu Taala. Akhir sekali habis. Gapo kita buat bersalahan dengan undai-undai Allah. Bersalah dengan undai Quran, hadis, tak apa berlaku. Hak kita buat. Asal betul alik kita, kena alik kita. Sayyidina Umar godai anak dia tu tuan. Godai anak laki-laki dia. Kerana berzina. Nah, siapa mati? 80 rotel siapa mati anak. Anak Amirul Mukminin, inilah keadilan Sayyidina Umar untuk jaga Islam. Sayyidina Abu Bakar bila orang mari bayar zakat kepada Abu Bakar masa dia jadi khalifah, tali di uta tu tak ada, tali tekuk uta tak ada, tali tu bukan zakat, zakat tu uta ya. Tapi bila orang mari bayar, dia tengok masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang mari bayar zakat sekali dengan tali, bahawa masa dia mari orang buat mari uta saja, tali tak ada. Nah, maka Sayyidina Abu Bakar bangun berdiri, cabut pedai dia. Akik naik pedai, betul datang. Ayang kusuddin wa ana hayy. Adakah agama boleh kurang sedangkan aku masih hidup lagi? Boleh kurang ke dak agama? Siapa biasa bayar zakat di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uta dengan tali? Hari ni siapa mari bayar zakat masa aku uta saja tali tak ada? Maka aku istihab perang dengan dia. Kurang tali ya. Nah, kurang tali. Kita hari ni, kita kata gitu juga. Adakah agama boleh hidup? Aku masih hidup lagi. Nah, agama mati pun tak apa. Asal aku hidup. Agama nak pergi ke mana bawa pergi lah. Asal aku boleh hidup. Nah, sebab tu, tuan-tuan dan saudara mulia, masa kita ni habis. Nak jadi contoh tak boleh. Pahada belakang masa kita, subhanallah. Orang ngaji kurai kada masa kita. Laki-laki, perempuan, pondok kurai kada. Pondok, ada pondok laki-laki, ada pondok perempuan. Ada hok besar, ada kecil dalam pondok. Dan madrasah ada kurai kada. Tempat hafiz Quran ke, Pak Alim ke, ngaji ada kurai kada. Banyak. Orang ngaji masjid ada kurai kada. Tuk guru korban diri dia. Mari mengajar, nak bui agama. Ada kurai kada. Tak ada. Seminggu ada sampai 2-3 kali. Mana kampung tempat tu guru tak pergi? Ada belakang, tu guru pergi belakang. Mana orang ngaji belakang? Nah,
Orang belajar. Anak-anak kita hantar pergi rata-rata tempat. Seluruh dunia. Ada tempat mana boleh pergi. Anak kita boleh buat. Dah. Tamnim-tamnim dia, pangkat dia boleh buat. Harapan kita dia akan bawa agama. Tapi oleh kerana kita tak belajar asas agama supaya sahabat belajar. Nah, maka kita tuan-tuan mulia nak boleh hidup agama sedangkan benda ada berlaku pak kita. Radio ada, internet ada, televisyen ada, video ada. Nah, akhbar ada, majalah ada, kitab-kitab, tafsir apa semua ada cukup masa kita. Nah, tapi agama pergi sampai mana tuan-tuan? Agama. Masa sahabat tuan-tuan mulia tulis pun tak pandai, baca pun tak pandai. Ummiyun, sahabat-sahabat. Nabi kita sendiri pun ummi. Tapi oleh kerana mereka amal agama, yakin. Nah, kita ni yakin pada syurga dan neraka jahanam, yakin pada akhirat. Kita kena kembali pada akhirat dan kita siap orang akan disoal, akan ditanya. Nah, dalam Quranul Karim Allah sendiri bubuh dalam Quran. Bagi kita setiap orang manusia kena tahu, kena ambil tahu Allah hantar Quran pada kita. Nah, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ajar pada kita hari akhirat kita akan sampai kerana Allah ciptakan kita. Innamad dunya khuliqat lakum, dunia dijadikan pada kamu. Ambil lah. Allah tidak larang. Siapa nak menego, nak jual, nak buat gapo, ambil lah dunia. Satu dunia Allah bagi. Kepandai ada banyak mana. Ada, ambil lah. Tapi ingat, wa antum, kamu hi manusia, khuliqtum, dijadikan kamu lil akhirah, untuk akhirat. Allah tidak jadi kita untuk sini dok. Kita ni ada perjalanan ni nak pergi akhirat. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Sini kalau orang menanam kan sebagai tanam meh aja. Nak pergi mengetah tu di hari akhirat. Nah, ad-dunya darul amal. Sinilah tempat buat amal. Mana perintah Allah, mana sunnah Nabi, sini tempat buat. Akhirat darul jazak, di sana balas. Nah, balas, setiap orang ada balas. Dan setiap orang akan pergi sana. Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqi wa nukhrij lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura. Iqra kitabak kafa bi nafsikal yawma 'alayka hasiba. Bagi setiap insan, semua. Nah, Allah panggil insan semua manusia. Ada gantung, Allah gantung di tekuk dia. Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu 99 gulung. Duk ditekuk setiap orang ni ada berlaku duk tekuk. Nah, pada hari kiamat, yaumil mahsyar, Allah gantung satu-satu gulung dalam hadis. Kalau buka tengok daripada buka ni sampai ke langit semandai mata, mana sampai ke langit. Dan ada tulis berlaku dalam tu. Kita buat gapo duk atas dunia? Karena kita mari ni kita ada roh. Kita bertuhan kepada Rabb, kepada Allah. Kita kena dengar hak dia suruh, tinggal hak dia larang. Allah kita atas kepada kita ni Nabi, suruh ikut cara Nabi baru kita tidak buta. Nah, kena tinggal hak Nabi larang baru kita selamat. Maka digantung ke ditekuk. Wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqau mansura. Pada hari kiamat Allah keluarkan kitab dengan cara terai-terai. Sebuti-sebuti huruf tu tanda betul. Dan kita siap orang boleh baca belaka. Tak usah dalih kata kita tak pandai baca Arab. Di hari itu tuan-tuan tidak ada terjemahan. Terjemah pun tak ada dah. Setiap orang kena naik mari. Dah, depan Allah Subhanahu Wa Taala. La tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamah. Tidak bergerak dua kaki anak Adam pada hari kiamat. Hatta yus'ala 'an umurihi fima afna. Sehingga Allah akan tanya dia umur. Allah bagi ini berlain ni. Orang ni 100, orang ni 105, orang ni 90, 80, 70, 90, 50, siapa 10, siapa beranak mari mati. Allah bagi belaka. Mung perhabis mana umur kamu? Mung kena oyak kepada Allah satu-satu. Karena mari di dunia ni bukan untuk dunia. Mari dunia ni untuk pindah tempat. Nak pergi kepada akhirat. Kena oyak gapo kita buat. Umur yang Allah bagi 15 tahun belum akil balik. Ha, tak apalah. Mu nak main pasir ke gapo mu nak buat. Belum akil balik lagi. Bawa 15 mari dah sampai ke atas. Ha, dikirakan umur kamu. Mu buat gapo hari-hari.
memakai di mana, pakai lagu mana, belanja di mana, semua Allah akan tanya kamu sehingga kamu mati. La tazulu qadama 'abdin yawm al-qiyamah hatta yus'ala 'an umrihi fima afna, sehingga Allah tanya umur dia di mana dia habis. Wa 'ammalihi min ayna tasabahu. Duit lah ni. Orang kafir dia kata ngen ke pacau. Pamung kata duit untuk gapo? Mu ambil mana duit? Mung ada ke kata sepodia juga ada duit boleh buat belaka. Sedangkan berapa banyak dah manusia hak ada duit, siapa boleh buat? Mu tak tengok ke orang dulu-dulu. Allah buat lah ke mana ada Dalatul Qurun, ada duit banyak sekali. Namrud, Firaun, Haman. Kaum Syaddad, kaum Ad, kaum Samud, kaum Aikah. Nu semua orang pun ada duit belaka tu. Hak mung kata dia boleh buat belaka duit. Mung tak tengok ke? Kam taraku min jannatin wa uyunin wa zuru'in wa maqamin karim. Wa na'matin kan fiha faqihin. Kadzalika wa awrasnaha qauman akharin. Fama bakat 'alaihimus sama'u wal ard wa ma kanu munzirin. Mung tak tengok ke dalam Quran? Aku sendiri Allah kata bagi tahu pada kamu. Kam taraku min jannatin, berapa banyak nu awi ada jannah, ada syurga dalam kehidupan dia. Syaddad buat syurga 300 tahun buat syurga. Syaddad umur dia Allah Taala bagi panjang buat syurga, gali sungai, buat pokok kayu, buat bilik-bilik, buh anak dara 18 tahun bubuh dalam bilik. Sore semalam main tidur dengan dia. Mu tak tengok ke berapa banyak Syaddad tak ada masuk syurga. 300 tahun dia buat. Harta-harta orang ni habis dia ambil. Syaddad. Buat dia nak pergi masuk dalam syurga, dia sudah siap dah. Naik kuda, pilih hok molek sekali kuda. Askar-askar, menteri-menteri pakat ke atas. Siapa di pintu syurga nak turun bawah, ada tangga turun. Karena dia buat dalam tanah. Orang tua seorang duduk berdiri situ. Suruh halih, beralih. Dia nak masuk ke. Orang tua tu kata, aku tak beralih, aku mari hajat dengan kamu. Mung siapa? Mung tak usah tanya lah. Aku siapa? Aku nak bisik je ke mung. Tak usah oyak beri orang dengar. Bisik, tak boleh oyak ramai. Holo telinga mari. Syaddad oleh kerana gaduh nak masuk syurga. Holo telinga. Pala dia tunduk beri ke orang tua tadi. Orang tua tadi bisik di telinga dia. Aku adalah malikil maut. Mung tak tengok syurga hak dia buat pun tak ada masuk. Berapa banyak syurga hak dia molek. Minta lah dulu, jangan lagi malikil maut. Builah aku tangguh masuk dulu dalam syurga. Aku pisah buat 300 tahun nak boleh masuk syurga hari ni. Bilik-bilik pun siap habis dah. Tak leh tangguh. Bawa kata tak leh tangguh, sejuk habis. Daripada kepala dia sampai kaki. Orang tua tu heret, pegang tekok dia. Senyum turun. Jatuh di atas tangga syurga tu. Allah suruh malaikat Jibril cocok. Syurga hak dia buat tu. Wak naik pergi rukuk ala ke bawah. Mun tak tengok. Banyak mana Qurun. Harta hak dia. Orang tu kata harta boleh buat belaka. Wapa Qurun tak boleh tolong dia. Harta ada banyak. Tak ada siapa boleh lawan dia. Dia nak bayar gapo pun boleh bayar. Siapa tolong dia? Siapa hari ni ulama kata dia duk jatuh lagi. Allah bui bumi ni telah lagi. Ada setengah ulama kata dia berhenti dah sekat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam lahir jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah berhenti Qurun tepat tu. Mu tak tengok Namrud, mu tak tengok banyak mana Namrud. Kehidupan dia mengaku jadi raja dunia. Masa Nabi Ibrahim alaihi salam dengan Allah pun dia berlawan. Macam mana dia tinggal? Macam mana Allah ambil nyamuk dia? Dengan nyamuk seekor je. Nyamuk tu pula hok kudung pula. Nyamuk. Namrud. Allah Subhanahu Wa Taala ambil nyamuk kudung masuk dalam hidung dia, duduk di kepala dia. Makan darah dia. Setengah kata 40 hari duduk dalam tu, setengah kata sampai 40 tahun. Nak lawan Allah sangat, ada harta banyak. Kerajaan besar nak lawan dengan Nabi Ibrahim. Bubuh dalam api Nabi Ibrahim. Namrud nak tunjuk dia kuat. Allah hantar nyamuk ya, bukan besar dah. Lepas dia hari-hari kena katuk kepala dia. Orang masuk mari ziarah. Allah nak hina tengok. Hina mari daripada mana? Daripada Allah
Izzah mari daripada mana? Daripada Allah. Orang masuk mari kena builai kepala dia hodok sakit. Tak berhenti sakit kepala. Kena ambil kasut pakar tu. Ketuk kepala dia. Ketuk kepala. Baru berhenti sebentar. Mari orang lain pula ambil kasut selipar. Ketuk kepala. Berhenti sebentar. Ha, tengok Allah azab. Allah buat nyanyi dia. Akhir sekali pecah kepala. Tumbel jatuh turun bawah. Dalam riwayat kata Allah buat tubik nyamuk. Ngakuk tubik. Sama besar dengan anak ayah baru tetah. Sayak tak ada, sebelah tak ada. Maka Allah kata, hei nyamuk, mun nak gapo balasai? Karena mun mati Namrud ni, mun nak gapo balasai? Mun nak ambil dah dunia hak dia milik. Satu dunia, dia duk jaga dunia. Aku nak ui kemung dunia sebuti. Karena mun mati dia. Nyamuk kata, ya Allah, aku tak si dunia. Kalau boleh ui sayak ke aku sebelah, ya ada lagi. Hak tak ada. Ha, sebab tu dikatakan dunia ni, bah, kalau ada harga dunia sama dengan sebelah sayap nyamuk, nasihat Allah tak bagi minum air walaupun seteguk kepada orang kapi tu. Oleh kerana dunia tidak ada harga, mung tak tengok. Hak mung kata dunia ada duit boleh buat belaka. Orang kapi tak apa, dia kapi, dia tak ada akhirat. Dia kata ngen ke pacau, duit tu hai. Mung bukan orang kapi, orang Islam. Mung kata ada duit boleh buat belaka. Mung tak tengok tu. Firaun. Macam mana Allah tergelar dia dalam air. Kereta kuda dia. Tayar dia tu buat dengan emas. Bukan tu dok orang Mesir mari bayar sini tuan-tuan. Dagir. Hak buat kerak daging. Ikir. Dagir dia tu pun buat dengan emas. Pisah-pisah dengan emas. Nah, Allah tergelar dengan dia-dia dengan kereta kuda. Dalam laut. Pas Allah taruh dia jadi contoh. Kepada umat ni sampai hari kiamat. Orang lain semua mati habis. Allah taruh Fir'aun. Cuma telinga je, shopping. Bekas makan diikir. Nak tanda kata, ni Fir'aun. Allah taruh. Hari ni mayat dia ada lagi. Orang dah ambil taruh lagi. Mayat dia. Mung tak tengok ke? Hak mung kata ada duit boleh buat berapa. Tidakkah Fir'aun kaya? Nah. Bah, mung tak tengok kaum Ad. Besar setara mana dia. Tepuk dada. Man asyaddu minna quwwah. Belah mana Allah hancur dia. Dalam bumi Allah Subhanahu taala masuk dia. Tanah lutut. Sakharaha alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma. Fatara alqauma fiha sar'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. 7 malam 8 hari Allah tanginnya nak lawan kaum Ad. Oh, dia kata kuat tadi. Dia boleh cabut nyawa sepohong kalau masa dia putama. Gajah kalau ada seekor boleh bibik. Gagah kuat. Allah hantar angin 7 malam 8 hari. Pak angin tu pula dalam riwayat Allah hantar tu bukan hantar angin kuat tu. Allah buat tubik besar lubang jarumnya tu. Angin Allah hantar kaum Ad tu besar lubang jarumnya. Buat tubik mari hantar 7 malam 8 hari. Sehingga tidur tak boleh, duduk tak boleh, makan tak boleh. Terbalik. Fahal taralahum min baqiyah. Maka mu tak tengok ke mana ada baki. Orang hendak kata dia kuat, ada lagi ke dak? Supaya pertama terbalik buruk, hancur habis. Allah mati dia. Orang-orang buruk dia habis, Allah hancur. Binasakan dia tu. Kaum Samud, mu tak tengok kaum Samud. Wa ila Samud akhahum saliha. Nah, kaum Samud, wa tanhitunal jibala buyuta. Pandai pahak bukit, buat rumah. Bijak, engineer, arkitek. Mu tak tengok Allah hatta gapo mari. Di khazanah Allah ada cukup. Nak gapo hak Allah Subhanahu wa taala. Dalam khazanah Allah ada cukup. Mu tak tengok kaum Samud, Allah hatta Jibril, malaikat mari tepik dia sayahatan wahidah. Sekali tepik hancur habis. Anak-anak telinga dia, hati dia hancur habis. Mu tak tengok kaum Nuh alaihi salam. Laqad arsalna Nuhan ila qaumihi. Faqala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh inni akhafu alaikum azaba yawmin azim. Mun tak paling tengok ke Nuh, kaum hak besar sekali aku hancur. Allah kata berapa banyak? Ibni Kathir kata 400,000 Allah tergelar habis dalam air. Atas air ni boleh waktu bi air sikit ya turun daripada langit, tapi air Allah kuasa waktu bi daripada bumi. Bukan bumi saja air tu bi, gok roti dia. Hak dia bakar roti dia hari-hari. Gok roti tu Allah pacar air waktu bih mari. Tergelar habis ne bulan. 10 Rajab sampai 10 Muharram.
Mana ada baki ke dak? Ada orang beriman ya. Orang yang bertuhan dengan Allah ada iman, ada asas. 83 orang hok tu je Allah selamat. Hok lain 400 ribu bini pun duduk dalam tu, anak pun duduk dalam tu. Nah. Sebab tu tuan-tuan dan saudara mulia, kita jangan pegang ada duit boleh buat belaka, jangan. Inilah orang panggil syirik. Allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Orang-orang beriman, nah kalau usaha atas iman dia, wa lam yalbisu imanahum bizulmin, dia tidak capu aduk iman dia dengan zalim. Ulama tafsir capu aduk dengan zalim iaitu capu aduk dengan syirik. Allah pun kalau tak buat kerja, tak makan kedaruh lah. Allah pun mujulah ada kedai ni, mujulah ada kebun ni, mujulah ada perniagaan ni, mujulah ada gaji ni. Pak Ketua Imeh pun kata gitu juga. Ha, siapa kawi mari baru ni pun orang tu kata mujul. Mujulah ada kawi boleh 5,000 kuk sebulan. Bawa kawi pergi lagi 19 juta duk minta dengan perayu. Beri hubung lagi, hubung kawi lagi. Paya boleh pula 5,000 kuk sebulan. Pas 3 bulan boleh 15,000. Pas orang yang tak boleh duit pun minta kawi mari juga. Suruh kawi duduk lagi, jangan gaduh pergi. Buat apa? Kawi mari tak kena mari semaya jemaah masjid. Tak kena semaya jemaah masjid, tak kena buka. Nah, dengan kawi pun kita syirik dah tuan-tuan. Pas dengan hak lain, capur dengan zalim. Nah, yakin pada benda, yakin pada makhluk, yakin pada harta, yakin pada kebun, nah, yakin pada perniagaan kita. Sedangkan kita ni asas kita orang beriman, kena yakin pada Allah, jangan syirik. Kalau tak ada syirik, tak capur, baru iman kita tu kuat. Baru iman ni lah pimpin kita. Nah, orang ni boleh hidup, boleh selamat dengan iman tu tuan. Iman boleh pimpin orang beriman, boleh pimpin dia, dia boleh selamat. Amalan-amalan soleh akan ikut iman. Dengan sebab iman pimpin dia, dia tak tinggal perintah Allah. Dengan sebab iman pimpin dia naik sampai takwa, dia boleh tinggal larangan Allah Subhanahu Taala. Karena iman pimpin. Orang nu tak ada iman pimpin, buta. Ni ribu juta tu buta. Nah, kita orang beriman ni imanlah pimpin kita. Orang iman kata apa? Wa qalu sami'na wa ata'na. Ya Allah, apa yang kami dengar daripada kamu, daripada Quran, wa ata'na, kami taat. Nah, ni orang beriman. Orang-orang nu, orang munafik kata apa? Kalau dia boleh kecek, wa qalu sami'na, ya Allah, kami dengar daripada kamu, wa asayna, kami deraka. Itu orang munafik. Orang dia dengar Quran saja ya. Nah, supaya tikus tengok besi ya. Dia tak ada kesan apa satu, Quran pada dia. Kita orang beriman ni Quran pimpin kita. Kena tengok Quran, gapo hak Allah suruh, apa hak Allah larang. Allah hantar nabi mari tujuan gapo tuan-tuan? Wa ma atakumur rasul fakhuzuh wa ma nahakum anhu fantahu. Orang beriman ya, apa hak nabi hantar fakhuzuh, kutip abi. Yakin kepada nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi wak mari tu bukan nabi mari tamada ada. Nabi kita ni Allah pilih khas, Imamul Anbiya. Nabi hok tengok dah syurga, neraka pun nabi tengok dah. Masa naik Isra' dan Mi'raj. Nah, nabi sallallahu alaihi wasallam Allah buka buita nabi tengok. Nah. Sebab tu tuan-tuan dan saudara mulia, Allah Subhanahu wa taala bagi kepada kita ni untuk selamat iman kita. Jangan syarat, jangan capur syirik. Kalau dia capur syirik, Allah cabut tubik selalu dah. Tak ada kekuatan dalam orang beriman. Orang beriman ni kecek pair dia pun kuat. Nah, dengan Yahudi pun dia boleh lawan, Nasara pun boleh lawan, dengan Majusi pun boleh lawan, dengan Dajjal hak nak mari pun boleh lawan. Orang beriman boleh lawan. Tapi kalau iman kita tuan-tuan, Allah tak terima iman kita. Nah, iman kita duk capur dengan syirik, maka kita akan buat, orang beriman buat sama dengan orang kafir buat tuan-tuan. Tak ada kekuatan nak lari kita tak boleh. Sedangkan orang beriman semaya dia tu boleh tolong dia dah. Inna solata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat semaya boleh cegah dia daripada fahsya' dan munkar. Orang beriman semaya dia, masya Allah. Qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un.
Beruntunglah orang-orang beriman. Wapo? Karena semaya dia khusyuk. Hasil daripada semaya khusyuk, ingat pada Allah dalam semaya dia, betul semaya dia, jaga semaya berjemaah. Orang beriman, betul semaya dia, semaya-semaya sunat dia, semaya qada dia kalau ada qada, betulkan rukun-rukun dalam semaya, betulkan dengan ilmu dalam semaya dia, ibadat dia, maka semaya dia ada kekuatan. Imran bin Husin tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, gapo makna maksud ayat inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar? Nabi sallallahu alaihi wasallam sebeda, ya Imran bin Husin, siapa dia hak semaya 5 waktu sehari, sunat lagi dalam tu puluh-puluh, ratus-ratus rakaat dia semaya, ataupun perdu saja dia semaya, tapi semaya itu tak boleh cegah dia daripada fahsyat dan mungkar. Dia semaya ngopak korek, dia semaya curi, dia semaya berzina, mabuk, mata dia tengok benda haram, semaya dia tengok orang bujek, tengok anak dara orang, tengok perkara haram. Ya Imran bin Husin, sesungguhnya dia belum semaya lagi, dia tak semaya lagi. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita tak usah tahiman kita,